Dukung terus channel Andaru Utama Official dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, selamat menonton! Langsung tepuk RA, 1, 2, 3, tepuk RA. Om, ini masih depan, gimana? Ini ya, minggir dulu ya. Ada rumah sayung, masjid. Rumah sayung kok.
tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di apa? Di mana? Di mana? Di vlog bersama Mas Aidan. Ya. Sekarang kita lagi di mana nih Mas Aidan? Lewat mana ini? Di Bandung. Di Bandung, tepatnya di mana Mas Bro nya? Itu kan Lenggarangan ya? Mana Lenggarangan? Emang tahu Lenggarangan tuh pas Aidan? Mana ke rumah? Iya tuh. Iya. Yang warna merah di sini tuh bentuknya tuh.
Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Lembang Wonderland dan kita masih membawa rombongan dari RA Attahiriya dari Desa Tulung Agung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Dan sekarang di samping kita sudah ada perwakilan dari RA Attahiriya. Kita bakalan tanya-tanya bagaimana sih kesan-pesannya menggunakan bus Andar Utama. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Iya, sekarang kita sudah sampai Lembang Wonderland nih, Pak. Iya, betul. Kita dari pagi sampai sore ini menggunakan armada bus Andar Utama sebagai teman perjalanan kita kali ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Bapak sebagai perwakilan dari RA Attahiriya. Bagaimana sih kesan-pesannya menggunakan bus Andar Utama dalam perjalanan kita di Lembang kali ini? Bagaimana fasilitasnya, bagaimana krunya, dan bagaimana supirnya dalam membawa armada? Silakan dijawab sebelumnya perkenalan namanya terlebih dahulu dan sebagai apa nih di RA Attahiriya. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Ahmad Badri, saya selaku kepala RA Attahiriya, Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasmaya. Secara umum kita menggunakan Andaru itu cukup memuaskan. Kalau misalkan kita kasih rating 1-10 itu kita kasih poin 9 lah. Alhamdulillah. Ada satu yang sangat kurang. Iya, gimana Pak? Kurang lama perjalanannya. Kita bisa agendain sih Pak. Dengan fasilitas yang ada di dalam bis maupun pelayanan dari krunya itu bagi kita cukup memuaskan. Fasilitas yang ada juga sudah cukup mendukung bagi kita selama perjalanan. Ya. Juga pelayanan dari kru itu saya pikir tidak ada yang kurang. Tidak seperti itu. Lalu bagaimana nih Pak supirnya dalam membawa armada? Dalam membawa armada cukup nyaman bagi kita sebagai penumpang ya. Itu. Tapi memang tadi terkait perjalanan itu kita tidak bisa on time karena memang ada beberapa kendala. Bukan masalah di armada maupun krunya ya, karena masalah penumpangnya. Oh, insya Allah armada sudah stay pada saat iya, betul. Pemberangkatannya Pak ya? Baik, sebelum pemberangkatan sudah siap, ketika kemudian sampai ada yang minta di rest area itu yang bikin kemudian agak lama tidak sesuai jadwal. Jadi memang secara umum pelayanan dari kru cukup memuaskan. Lalu bagaimana nih Pak fasilitas yang ada di bus Andar Utama? Bisa disebutin dong fasilitas-fasilitas apa yang diberikan oleh kru Andar Utama kepada penumpang Andar Utama? Iya, pelayanan yang ada di dalam armada sendiri baik WiFi, kemudian audio visual, kemudian juga apa tadi ada dispenser yang memang selama ini kita tidak terpikirkan bahwa di bis Andar itu ada dispenser karena beberapa wali murid ada yang sudah bawa termos dan lain sebagainya. Ketika kemudian ada dispenser itu sebenarnya cukup membantu tanpa harus kita repot membawa perbekalan. Kita tinggal cukup bawa bahannya aja. Iya, alhamdulillah. Jadi berdasarkan kesan-pesan Bapak terhadap bus Andar Utama, apakah bus Andar Utama recommended untuk dicoba lagi atau untuk melakukan perjalanan bersama bus Andar Utama nih Mbak untuk next-nya? Iya, untuk kedepannya kita akan rekomendasikan ketika emang membutuhkan perjalanannya agak jauh. Kita akan merekomendasikan dengan pakai Andaru. Alhamdulillah. Yang terakhir nih Pak, silakan Bapak rekomendasikan kepada teman-teman yang sudah menonton bagaimana sih kesan-kesan Bapak, silakan direkomendasikan untuk mengajak teman-teman menggunakan bus Andar Utama karena terkait Bapak sendiri secara langsung merasakan bagaimana kesannya menggunakan bus Andar Utama. Iya, terima kasih. Kita sudah merasakan kenikmatan, kenyamanannya baik fasilitas maupun pelayanan yang diberikan oleh kru Andar Utama. Kalau misalkan dari teman-teman baik dari sekolahan yang lain, RA, TK maupun yang lain yang membutuhkan armada baik itu untuk piknik ataupun lain sebagainya, Andar Utama sangat saya rekomendasikan seperti itu. Dan ya kalau misalkan bisa sedikit ada nego mungkin ada bonus-bonus. Oh, insya Allah Pak. Ada tambahan lagi Pak mungkin? Oke, cukup seperti itu. Alhamdulillah. Andar memang, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kesan-pesannya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, melakukan perjalanan kembali bersama RA Attahiriya dan juga bus Andar Utama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.